Pesi manusia yang duka dikira malam ganjil semata-mata, malam qada nak kerja 1,000 bulan. Baik. Kita khabar dah, jangan tunggu begitu. Ibadat macam biasa, tapi malam-malam, kalau malam yang dinaskan kelebihannya, kita buat lebih pada malam tersebut. Dia ada hari-hari besar dalam Islam, sebut dalam hadis tak? Maka hari lain kita buat macam biasa, hari-hari besar kita buat lebih. Contoh sedekah. Nah, hari lain kita sedekah biasa RM10, hari Maulidur Rasul kita beri RM100. Itu boleh pada syarak. Tapi Lailatul Qadar pun tahu tak bila? Faham? Tak tahu. Boleh jadi awal Ramadan, boleh jadi cuma persentif lebih 20 yang terakhir. Jadi kata ulama, antaranya ditanya kepada Dr. Ahmad Syarbasi. Dia ni karang pengarang kitab Yas'alu Naqafidin, seorang ulama besar di Mesir. Dia kata orang nak dapat Lailatul Qadar bukan tunggu, bukan tikang, bukan teka, tak payah. Memberamal setiap malam Ramadan dengan solat isyaknya, dengan solat berjemaahnya witir dan tarawih, dengan witirnya, kemudian dengan tahajudnya, berdoa, insyaAllah kamu akan dapat Lailatul Qadar. Faham? Kerana Lailatul Qadar akan diberi semalaman dalam sebulan. Beramallah kamu. Dapat Lailatul Qadar bukan ada tanda. Contoh kena tipu. Berita kok tikak bila pokok pinang nak jatuh dalam telaga. Tak, ha, tu bodoh belaka. Neh, ha. Bukan malaikat mekabar. Okey, beres bro. Lailatul Qadar lah ni. Ha. Ha, bukan. Tak payah tunggu, tak payah tanda, tak payah. Beramal setiap malam. Kena malam Lailatul Qadar, Allah gandakan apa yang kamu amalkan seperti 1,000 bulan. Dan kena ketika itu kamu berdoa, makbul. Nampak? Dah bulan lain tak makbul. Kena faham baik. Maknanya setiap malam makbul. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Itu maksud dia. Eh? Ha. Soalan yang kedua sebelum akhir. Ha.